kalau kita masuk Mio Hotel Purwokerto, di lobinya ada cemilan jadul. Nah, ini aku pikir tanya cuman pajangan aja, tapi kalau di dekat itu sebenarnya ada harga-harganya tuh. 2.000, 1.500. Jadi mungkin kalau mengenalkan anak-anak pada jajanan zaman dulu bisa ya di sini. Semoga sih aku enggak salah ngomong. Semoga sih ini beneran dijual ya. Nah, breakfastnya di hotel. Coba kita cek sebelah sini dulu ya. Di sini ada the tubruk, jadi kamu bisa bikin kopi dan teh tubruk kamu sendiri. Tapi kalau malas ribet, sudah ada yang seperti biasa ya. Terus sebelah sini juga ada teh serai, disajikan pakai ceret lucu gitu. Lalu ada jajanan pasar. Dan dekornya vintage banget. Di setiap sudut itu sangat instagramable sekali. Buah salad bar. Lalu kalau kamu lihat ada minuman dan es krim di sini, ini di charge ya, karena ini adalah resto juga. Karena namanya memang You Cafe Heritage Gallery. Aneka kerupuk dan sambal, minuman, cornflakes untuk anak-anak, bubur, two cupsnya lucu sekali ya, roti. Ada soto Betawi. Nasi goreng, kamu bisa minta telur di sini juga ya, egg stationnya. Lalu mendoan khas Purwokerto. Dan di tengah-tengah seperti biasa main course-nya ya. Ada nasi, capcay goreng, kwetiau, ayam. Dan ada tahu gimbal. Pilihannya lumayan banyak dan cukup menarik. Apalagi spot-spot untuk fotonya. Oke, itu aja ya sekilas dari Mio Hotel Purwokerto Breakfast Area. Sampai ketemu di hotel-hotel berikutnya.